Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, jauhi oleh kalian dosa-dosa yang banyak diremehkan, dosa-dosa yang banyak dipandang sebelah mata. Seorang mukmin apabila dia telah melakukan dosa dan maksiat, maka dia sangatlah takut dan khawatir akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang telah melakukan dosa itu bagaikan seseorang yang duduk di bawah sebuah bukit, dan dia sangat khawatir dan takut kalau-kalau bukit tersebut hancur menimpa dirinya, jatuh menimpa tubuhnya. Tapi tidak dengan demikian dengan seorang yang fajir, seorang yang suka berbuat dosa dan maksiat, seorang yang jahat, di mana dia melihat dosa dan kemaksiatannya itu tidak lain bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian cukup dengan kibasan satu tangan saja untuk mengusirnya. Maka jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan.